penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kami ada hari ini sungguh-sungguh karena Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini biar kiranya Tuhan bicara untuk kami. Tumpahkanlah isi hati. Buatlah kami mengerti apa yang Tuhan mau buat kami. Kuasai kami dengan firman. Biar Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami dan mengerti sungguh-sungguh. Tolong hamba-Mu karena tanpa Tuhan kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Jimmy, the translator. Oh, okay. You fine? Can you bahasa? No, so you're beautiful. What? I told you anything. Words? No. Is it Saba? That's a joke. Good morning everyone. Kali baiknya saya memperkenalkan diri, nama saya Henny Kristianus. Saya istri dari Pak Jojo. Kalau pernah Pak Jojo belum pernah ngisi yang pagi ya? Oh satu kali ya, oke. Okay. Saya dan suami melayani firman dari satu gereja ke gereja yang lain di Indonesia dan di luar Indonesia. Oleh anugerah Tuhan, kami mempunyai yayasan di Indonesia di mana kami menolong banyak anak-anak yang membutuhkan dan masyarakat tidak mampu, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, boleh tayangan videonya buat speakernya udah disambungin ya. Serta membangun 8 gedung sekolah untuk pendidikan anak usia dini. Lewat pemberdayaan pertanian yang kami berikan, masyarakat telah dapat memperbaiki ekonomi keluarga mereka. Itu terbukti dari hasil pertanian yang melimpah ruah. Setiap bulan, Tangan Pengharapan membagikan beras gratis bagi ribuan jiwa di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Pembagian beras gratis ini disertai dengan penyuluhan dan motivasi agar masyarakat giat bercocok tanam. Indonesia adalah negara yang berada di kawasan cincin api, tempat bertemunya lempeng-lempeng tektonik dunia. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia rawan akan bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Melalui program Disaster Responses, Tanah Pengharapan membantu korban bencana alam berupa sandang pangan dan obat-obatan.
tangan pengharapan juga membantu dengan bantuan jangka panjang berupa ternak, bibit tanaman, peralatan nelayan, serta modal usaha lainnya. Itulah yang tangan pengharapan kerjakan bagi Indonesia. Apakah Anda mempunyai hati yang sama untuk membantu negara tercinta kita? Give you Tuhan. Meja belakang itu ada brosur mengenai apa yang kami kerjakan. Saudara boleh ambil, it's for free. Dan hari ini saya juga membawa beberapa merchandise berupa wristband. Wristband lakukan ini merchandise yang dijual hanya $2. Satunya ada 5 warna, hitam, biru, glow in the dark, dan juga abu-abu dan merah. Dan setiap hasil penjualan dari wristband ini memberikan inspirasi buat satu anak. So you can grab at the back there. Quite a few. Kami nggak bawa buku kali ini, biasanya kami bawa buku dan kami punya merchandise kaos, tapi karena kilo terbatas, kami naik by budget airline, so recommend will do. Okay. Again, thank you for Pastor Titus for having me. Baik, kita langsung masuk pada firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau share mengenai hidup dan ibadah. Kita banyak mendengar bagaimana a lot of Christians, they're not being a good testimony. Mereka nggak jadi saksi yang baik di luar, di marketplace. Tapi kita tahu bahwa mereka melayani di gereja. It's amazing. People can serve in a church, but then when they out the door, they become someone's different. Kekeliruan di sini adalah gereja seringkali mengajar jemaat untuk rajin datang beribadah. Entah itu doa tengah minggu, entah itu WBI, entah itu doa malam, doa penginjilan, doa puasa, dan doa ibadah hari minggu. Saya gak bilang itu salah. But then, some people think bahwa ketika mereka ada di dalam gereja, when it comes to church, they actually doing the service, doing the worship for God. Eventually gini, kalau saudara punya teman yang ulang tahun, saudara punya dua pilihan. Apakah saudara mau memberikan one whole cake, satu kue tart utuh, atau hanya sepotong, atau seperempat? Let's say saudara beli cheesecake, dan saudara pikir, wow, it's too young to give the whole lot. I might just cut a quarter and give it as a present, you know. Dan yang sisanya bisa buat keluarga dan teman-teman yang lain. Nah, kita bisa memilih memberikan orang itu cuma seperempatnya atau satu bulat kue, the whole cake. Well, it is the same with God. Sometimes kita ibadah itu kita pikir cuma hari Minggu, cuma ketika kita berada di gereja. Coba pikirkan how many hours, berapa jam yang kita spend di gereja dan di marketplace. Ketika saya bilang marketplace, itu tempat saudara bekerja, itu tempat saudara sekolah, itu tempat saudara ngurus anak, your home, di rumah. Berapa banyak waktu yang kita beri di luar gereja dibandingkan dengan di gereja? Dan sayangnya banyak orang yang berpikir bahwa oh, worship is when you sing a slow song at church. Worship, penyembahan itu, ibadah itu adalah ketika kita tutup mata dan berdoa. I'm not saying it's wrong. Of course, waktu kita berdoa, lebih khusyuk kita tutup mata dan itu kita doa. It's good. Tapi ibadah yang sesungguhnya, yang Tuhan mau kita ngerti, adalah keseluruhan hidup kita. The whole cake is not just a quarter. Yang Tuhan mau kita ngerti, ibadah itu adalah seluruh hidup kita. Gak cuma berapa jam yang kita kasih waktu kita berdoa, waktu kita pergi ke gereja. Sayang sekali kalau ibadah itu hanya dikhusyukkan ketika bulan puasa. Bulan puasa orang gak boleh marah, gak boleh bunuh, gak boleh curi. Tapi kalau di luar ibadah puasa, orang bisa ngamuk aja.
Bukankah itu harusnya sepanjang tahun? Yes. Amen. There is no separation between inside and outside the church when we are called to worship. Lihat slide berikutnya. Let's go to the next slide. Okay, kita ya sama-sama di Kolose 3 ayat 17 dibilang gini. Dan segala sesuatu, sama-sama kita baca 3:21. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 17, di dalam segala sesuatu yang kamu katakan dan kamu perbuat, in everything that you do or say, lakukanlah di dalam nama Yesus. Do it in the name of Jesus. Enggak dibilang waktu ke gereja doang atau waktu kita berdoa doang. It's not only when you pray, you close it in the name of Jesus, but the Bible says in everything that you do or say. Dalam segala hal yang kita lakukan maupun kita katakan. Isn't it amazing? Amen. It proves that a whole life, everything that we do with this mouth, pegang mulut saudara, segala sesuatu yang saudara lakukan with your mouth and with your hand, shake your hand for me, and with your feet, come on, stand your feet. It's for the glory of God. Amen. It's not only on Sunday, but cuma hari Minggu. Slide berikutnya. It's God's will for us to serve Him in every aspects of life. Tuhan sedih banget kalau orang Kristen hanya jadi Kristen ketika di gereja. Tuhan mau di dalam segala aspek hidup kita ini menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Ngurus anak sungguh-sungguh, keren nggak tuh? Masak sungguh-sungguh, nyuci baju sungguh-sungguh, melayani istri, ngangkatin belanjaan sungguh-sungguh. Vakum rumah tidak mengeluh. Firman Tuhan katakan lakukan dengan ucapan syukur. Amin. Gak ada pembantu ini di sini, stres banget. Kita loyo, pucuk semua, muka udah kasar semua, gak mani-mani. Yang telling you, saya di Indonesia gak pernah mani-mani. You just have your own nail. Tidak ada tembok pemisah dalam beribadah kepada Allah di dalam dan di luar gereja. Everything you do in life worth for eternity. Jangan dikira ketika kita bertemu dengan Tuhan yang kita pertanggungjawabkan, apakah kamu sudah WL di gereja? Apakah kamu sudah nulis lagu buat jemaat? Apakah kau sudah nari di gereja? Apakah kau pintar khotbahnya? No. Yang worth akan dinilai di dalam kekekalan adalah keseluruhan hidup kita. Amen. Next slide. Ibadah itu saya deskripsikan menjadi tiga. Kita baca sama-sama. Yang pertama, melakukan kehendak Bapa. Ulangi sama-sama. Melakukan kehendak Bapa. Do what please the Master. Bagi saya, ibadah adalah melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Banyak orang ikut-ikutan orang lain. Oh, orang jadi asyir, kita jadi asyir. Oh, orang jadi singer, kita mau jadi singer. Oh, jadi pengkhotbah keren, kita mau ikut dengan khotbah. Kita lihat WL hebat, you wanna be worship leader. But then, is it the will of God for you to do it? Apakah kehendak Tuhan bagi kita melakukannya? Saya mau bilang bahwa tidak ada ibadah yang berkenan selain itu apa yang Tuhan mau buat kita. Sayang sekali kalau sampai Tuhan panggil kita, ternyata kita sibuk mengerjakan apa yang bukan Tuhan suruh. For example, maybe God has designed you to be, someone who help the poor. But you're busy trying to be rich for yourself. For example, di sini semua bisa bahasa Inggris dikit-dikit kan ya, karena sekarang saya kasihan nih sama yang bahasa Inggris. Yes. I spent most of my time here in Sydney when I left here belajar vokal. Les bayar bule, I'm sorry. Setengah jam $35. I paid my tutor half an hour for $35. And you know how much Kmart pay me when I work? $12 an hour. That means I have to work for 3 hours to pay him half an hour to learn how to sing. I had a good vocal lesson. Eventually, I didn't become a singer. And then, saya spent another half an hour learning
piano, and I had to pay my tutor for $35, sama $35. Dia nyetir dari Newcastle just to teach me in Hillsong piano, and the only song that I can play well is only "This Is My Desire." That's it. Half an hour for $35. Then, saya sekolah di Hillsong, majoring in vocal, keren gak? Harusnya kalau kita udah spend a lot of money, a lot of effort, a lot of times, spend my whole years in Sydney leading worship, jumping around, trying to make people happy and get into the presence of God, and guess where I am now? Is it really where I was going? Saya hari ini, I have a foundation helping the poor live a better life, and it's nothing to do with how I sing well. So what I learned in the past, all the money that I paid, all the times that I gave, eventually useless. If it was from the beginning, I understood that I have to ask God for what He wanted. Harusnya dari awal saya doa tanya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau buat hidup saya? Waktu Tuhan ciptain saya tuh, Tuhan maunya apa sih? Mazmur 139 ayat 16 dikatakan bahwa hari-hari yang ada sebelum ada satupun daripadanya itu ditulis dalam kitabnya Tuhan. Jadi waktu Tuhan bikin kita, itu kayak ibu-ibu bikin kue, lihat resep. Definitely. Coba cek Mazmur 139 ayat 16 nanti di rumah. Ditulis jelas bahwa the days ahead is written on His book about us. Jadi keren banget, Tuhan tuh menenun kita di rahim ibu kita berdasarkan according to His recipe. The problem is a lot of us never care what was written on His recipe about us. Apa yang Tuhan tulis di bukunya, di rencananya untuk kita. Yang kita mau, berkati saya Tuhan supaya saya bisa dipakai seperti Benihin. Berkati saya Tuhan supaya saya dipakai seperti Darling. Saya senang banget sama Darling. Saya tiap kali nonton dia di TV, saya cium di TV-nya. I like you. I wanna be like you. Saya pegang TV. In the name of Jesus, I will be like Darling. Saya beli jas yang panjang-panjang. Dan ketika saya datang ke gereja, saya merasa saya Darling. Dan saya memimpin pujian. Now I have you. Saya ikutin tuh ayunan-ayunannya sampai saya tahu tuh dia tepoknya di mana. I believe, you know, like all around the world. Gitu-gitu, keren banget deh pokoknya nih. Saya udah kayak second Darling, Indonesian Darling, you know. But eventually, I didn't realize, saya gak sadar apakah ini rencana Tuhan buat saya. Hanya karena saya bisa nyanyi, apakah Tuhan mau saya jadi penyanyi? Karena begini, talenta setiap kita ini lahir dengan benih yang dari Tuhan, katakan amin. Karena Tuhan tahu, kita di dunia ini butuh hidup. Di dunia ini we need to eat, we need to be able to sustain our life. And God has planted a seed inside of you that will enable you to live in the world. Tuhan sudah kasih benih yang akan memampukan kita untuk bisa hidup di dunia ini. Nah, benih itu harusnya bisa menghidupi kita. Contoh, saudara ibu-ibu dikasih benih, bisa bikin bakmi. Bikin bakmi apa aja enak banget. Itu berarti Tuhan udah kasih benih, ibu bakal punya usaha bakmi. Jangan main-main. Yang jualan bakmi di Bangka itu anaknya kuliah di Australia. Sih? Masalahnya, kita gak banyak yang ngerti benih apa yang Tuhan tanam, yang dia mau dengan itu kita hidup. Gak cuma sekedar untuk cari makan, tapi hidup kita akan berdampak dengan luar biasa. Dan kita melakukan yang dia mau, itu ibadah. Doing the master's will. Matius 7 ayat 21 bilang apa? Bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Those who do the will of God, who will enter the kingdom of God. Now, saya challenge, Bapak Ibu belum terlambat. Belum ada yang sudah mau masuk yang kubur ya? Belum kan? Selama belum masuk, masih ada kesempatan. Doa yuk, tanya Tuhan yuk sungguh-sungguh. Tuhan, kalau wali aja tahu nasib dia itu apa, buat dipakai goreng-goreng, masak-masak, bikin capcay, kalau saya ini apa?
firman yang berkata dan dia pasti genapi. Yes. Waktu saya pulang ke Indonesia 2006, I supposed to go there for holiday. Saya tadinya tuh kecapean ya, di sini kan gak ada pembantu, gak ada neni, mertua kerja, gak ada yang bantuin saya deh pokoknya. Bayangin anak saya kembar dua, saya udah mau semaput, kurang tidur, tiap 2 jam nyusu melulu sampai asu sudah gak ada, masih mau nyusu. Saya udah stres, udah capek. Saya bilang sama suami saya liburan boleh gak? I wanna see my mom. Mama adalah tempat perhentian akhir ketika kita desperate. Saya bilang, mom, I wanna see my mom, take me home. Akhirnya suami saya hitung, okay, kita punya enough saving untuk beli tiket, terbangkan saya ke Jakarta, dan dia kembali ke Australia, dan tetap bisa bayar mortgage. Not bad, dia kerja kurir, hasilnya luar biasa. Nah, kami pulang Januari 2006. January 2006. Saya ditinggal, Jojo kembali ke Sydney untuk bekerja, to continue his work. And then when I was there, in the morning when I prayed in my devotion, waktu saya lagi doa, Tuhan bicaranya tentang generation. God keep talking to me about generasi. Generation. Help the generation, help the generation. Saya bingung, generasi yang mana nih di Australia mah? Orang oke-oke banget gitu kan? Anak kecil aja sekolah McDonald's. Bisa kalau sekolah sambil kerja di McDonald udah menghasilkan uang, mau bantu siapa di Australia? Ternyata Tuhan bicara soal Indonesia. And then I pray, Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan untuk saya di Indonesia, jamah suamiku. My husband loves Australia so much. All his family are here. Jadi keluarga besar suamiku tuh udah migrant di Australia. He has no reason to go back to Indonesia. What is it for? He had a good job, earning $8,000 a month just by himself because of afford buying a house in Castle Hill. So dia bilang, ngapain pulang ke Indonesia? I don't like the private jet, macet banget di mana-mana. I don't like the flood, I don't like their dirty, and we got typhus every time I went there, katanya. Jojo selalu sakit tiap kali ke Indonesia. Diare sebulan, tipes gak kelar-kelar, jadi dia gak suka banget Indonesia. Kalau pulang ke Indonesia, he had to stay at my mom's house. Itu even make it worse. He didn't like it. And my mom is quite Jojo, harus begini, Henny, harus begini. So he was like, she was like in a control over everything. And saya bilang, Jo, kamu coba doa deh. I think God called us here. Dia bilang, kamu mau ada nanny aja, so you wanna be here. I said, no, it's not about nanny or what. Pray, please pray. I said, I want to risk our life. Kita had a mortgage in Sydney, $2,500 a month. We couldn't afford it if we go back to Indonesia. So that was a very hard decision to make though. Susah banget untuk putusin pulang gak? 2500 tiap bulan mau bayar pakai apa? Lulusan sekolah kita lagi. Mau kerja apa? Ngisi-ngisi nih, kata orang Jawa. Sampai akhirnya, saya bilang sama suami saya, doa deh. So Jojo praying, and then one time teman pendeta kenalin Jojo ke sebuah gereja. Jo, kamu minggu ini ngapain? Oh, nothing. Okay, do you wanna preach in the church? Mau khotbah nggak di gereja dekat sana? Boleh, kata Jojo. Dia khotbah, pulang, on fire, sweating. Suami saya tuh kalau khotbah satu hari 3 sesi, 3 kali ganti baju, basah semua, heran tuh. Soalnya dia gerak terus kayak kan guru kan, khotbah aja kayak kan guru, apalagi khotbah gitu. Dulu song leader juga dia kayak kan guru. Kemudian dia bilang, I'm so excited, seneng banget katanya. And then the next week ada gereja lain lagi undang dia khotbah. Dia khotbah di gereja itu, dia pulang, dia lihat saya, hey, I think I wanna stay in Indo. Saya kayaknya mau tinggal di Jakarta aja. Kenapa? Saya kaget kan, what's wrong? What happened? Saya menemukan tempat, bakat, talenta, panggilan Tuhan di Indonesia. Praise God. Amen. Saya kaget. Suami saya yang gak suka Indo, how can he change my in like 2 weeks? Harusnya kita udah mau bulan tuh. Akhirnya dia bilang apa? Angusin deh tiket saya. Jadi tiketnya dia diangusin. Kamu yang balik ke sini, packing. Bawa pulang tuh barang-barang yang penting-penting aja. Pulang katanya ke sini. Saya berangkat sendirian, di pesawat saya sampai nangis.
Tuhan, benar-benar maksa saya pulang ini mah. Saya berangkat ke Sydney, saya nggak tidur. Cause I didn't bring my baby. I left my husband di Jakarta. Jadi saya went back to Sydney, packing surat-surat penting, baju-baju sedikit doang yang bisa kepake di Indo. Saya pack barang saya, titip di rumah mertua saya. Dan habis saya pulang. Dalam satu hari doang, saya pulang. Saya balik lagi. I cried di perjalanan di pesawat itu, saya nangis. Nah saya, Tuhan terus ke depan gimana ini? Benar, setahun itu kami mengalami struggle. Mau bayar mortgage, jualin rumah tuh lama banget. Karena saat itu, interest rate was going up so high, from 6% to 10%, we had difficulty to sell the house. Susah banget lakunya. Sampai akhirnya kita terpaksa jualnya itu a year after. But you know, it's all worth it. Saya akhirnya baru mendapatkan panggilan Tuhan. Bahwa Tuhan mau saya to help the poor live a better life. The question that God asked me, pertanyaan yang Tuhan kasih ke saya waktu di Indonesia gini, Henny, apa yang paling dibutuhkan oleh orang miskin? Saya bilang, makanan atau uang? Terus suara itu bilang gini, bukan. Yang paling dibutuhkan oleh orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Kita gak pernah mikir kan? Orang kalau susah kita kasih duit, kasihan. Kita kasih makan, kasihan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa mereka udah capek miskin? Tired of being poor. They wanna stop being poor. They wanna be able to buy their own food, their own drink. They wanna send their kids to school without our help. Everybody wanna be free from that. Dan saya doa sama Tuhan, how am I supposed to help a lot of poor people in Indonesia? Where do I start? You know, I don't have enough money to help them. I gotta sell my house and then that's it. I don't have enough money just to help so much people. Look, once saya discovered what God's will for my life, waktu saya menemukan apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup saya, which is gak ada hubungannya dengan worship leader dan nyanyi, ternyata Tuhan menyediakan dengan luar biasanya. I wanna give you testimony bahwa sampai hari ini, dari 2006 sampai hari ini, ya, this is 2014, almost 8 years. There is no one, tidak ada seorang pengusaha satupun, orang kaya raya siapapun di Jakarta, di Indonesia. There is no businessman, there is no company, gak ada perusahaan manapun yang support kami. Dan tidak ada satu gereja pun yang consistently support kami. Bayangin, there is no business guy, the rich man in Indonesia who's supporting us. There is no company big enough to support us. There is no church or congregation supporting what we do. Isn't it amazing that we can feed 3,300 kids all over Indonesia? Bangun sekolah, tolong orang di mana-mana, bangun rumah. Di NTT kami sudah bangun 41 rumah untuk masyarakat tidak mampu. Kasih mereka bibit dan beras untuk motivasi mereka keluar dari kemiskinan. Mereka yang dulu susah gak bisa makan, hari ini desa itu berubah jadi desa penghasil sayuran. Kalau saya gak taat sama Tuhan gak, dan gak belajar ngerti apa yang dia mau buat saya, I feel comfortable here. Nice aircon, free aircon every week, kata anak saya. Anak saya bilang di Australia enak ya, AC gratis di mana-mana. Free aircon every week. That's free. Kalau di Jakarta boro-boro jalan kaki, ya kan? Hitam semua muka kita. Saya bilang sama anak saya, do you like it here? You know my dream? They said to me, Mama, kenapa bawa saya pulang ke Indonesia? Saya mau di sini. Saya bilang kalau kamu di sini sama Nana, sama grandmanya. I'm going back. Tapi dia bilang, enggak, Indonesia is the best, katanya. Haleluya. See, kalau saudara bilang, wah, ini enggak rohani nih. Loh, kalau kita masih enggak ngerti, kita berpikirnya yang waktu saya mimpi pujian, mari jemaat Tuhan, bangkit berdiri dan sembah dia. Dibandingin saya mengerjakan ini, yang mana yang ibadah? Pusing kan? Ibadah itu yang mimpin pujian di gereja, apa yang melakukan apa yang Tuhan mau hari ini, menurut saudara? Melakukan apa Tuhan. Yang kedua, apa itu?
itu ibadah, mempersembahkan hidup kita as a living sacrifice. Roma 12 ayat 1 bilang, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Giving your life as a living sacrifice. Roma 12:1. Kita pikir apa ya maksud firman Tuhan ini? Enggak dibilang bahwa mempersembahkan hidup itu ibadah itu adalah menyanyikan lagu, two worship song, tiga praise song dan sebagainya. Tapi dijelaskan bahwa ibadah itu adalah mempersembahkan hidup. Katakan hidup. Meaning, ketika saudara bangun pagi, meskipun winter, dingin, ngantuk, capek, pegel, badan suwake kabeh, pengen dipijit, gak ada tukang pijit, suami gak suka mijit, bangun kepala sakit, tapi gak ada yang ngerokin gitu kan. Tapi saudara tetap bangun, masuk ke dapur, dingin, buka keran, buka tap, washing the dishes from last night dinner, then starting to make coffee for your husband. Beautiful. Making tea, hot chocolate for your kids, making crumpet, bikin pancakes, making some omelette, nasi goreng, soto ayam. Are you guys getting hungry now? I want to tell you, that is worship. Melakukan sesuatu meskipun rasanya gak mau, tapi itu melayani. Bagi Tuhan, pelayanan kita di rumah terhadap orang-orang di sekitar kita itu jauh lebih penting daripada saudara. Come on, jump, jump, come on, come on, come on. Kagak. Katakan kagak. Masih bisa gak ngomong kagak? Ketika suami-suami harusnya main bola sama teman-teman, tapi istrinya bilang, Pak, bantuin dong, saya mau grocery shopping bulanan nih, banyak, ikut. Ya, baru mau main apa sama teman-teman lagi ngetop apa tuh? Football, rugby, apa tuh yang di Jakarta? Futsal. Lagi ngetop futsal, baru mau main futsal, mau pakai sepatu futsal gak jadi. Ya udah, oke, mana, trolinya sih, tak tarikin. Bantuin istrinya belanja. That is worship, amen. Kenapa worship? Karena gini, Tuhan itu senang kita tuh melayani sesama. Melayani sesama itu dikatakan sama seperti kita melayani Tuhan. Ada firman Tuhan bilang gini, bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa saudara mengasihi orang lain sementara kita mengasihi Tuhan sementara kita membenci orang? Tidak mungkin orang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau dia tidak bisa mengasihi yang kelihatan. Firman Tuhan jelas banget. Enggak mungkin lah. It's impossible to love someone who we cannot see if we cannot love those who can we see. Amen. Paling gampang kalau saudara ngerti, di Indonesia banyak pembantu. Mungkin ada teman-teman kita yang puasa, beda agama. Mikir gak pembantu nanti sahur makan apa ya? Tapi kita sibuk gini, Mbak, setrikain ke meja saya, besok pagi saya pelayanan, jangan lupa ya, don't forget to iron my clothes. Kita ingatnya cuma gitu-gitu, tapi kita gak ingat, oh ya, besok pembantunya sahur ada makanan gak ya? Sampai kita terlalu egosentrik untuk mikir diri sendiri. Dan Tuhan mau kita melayani semua orang, despite of what religion they have. Nah, seringkali kita gak jadi garam di dunia ini karena kita pilih-pilih, kita baiknya sama orang Kristen doang. Begitu kita di tempat kerja ketemu sama yang gak Kristen, kita gak ingat kita Kristen. Ketika mereka ngomong jorok, kita ikut juga. Saya sampai dengar sering, wah, di tempat kerja, di bisnis, betapa diaken, diakonis, cheated around. Nipu sana sini, selingkuh sana sini. One day, I was invited to Sidoarjo to preach. So this diaken was picking me up at the airport, and then on the way we had lunch. Over lunch, ketika lunch itu saya tanya, halo pak, what do you do? Kerja apa? Dia bilang, oh,
Saya bisnis chemical. Okay. What do you sell? Food coloring. Oh, nice. Terus saya ingat, I remember one time di TV itu it's show di Indo. Di TV itu ada hidden camera showing that those selling food on the street, yang jualan di jalanan itu pakai coloringnya pakaian, pakai coloring baju. So I asked this guy out of curiosity, do you sell clothes color to those who selling food? And he said, yes. Saya sampai amazed. This guy is a minister serving in a church, picking the pastor to preach in a church, and yet he is selling clothing coloring for those who sell food. Warna yang harusnya pewarna yang harusnya untuk pakaian dipakai dijual kepada mereka pedagang makanan. I was looking at him like, berarti bapak cuma peduli soal uang dong ya, gak peduli itu jadi racun gak buat orang lain. Saya bilang, kenapa mereka mau beli coloring for clothes? And he said, because it's cheap. Tentu saja clothes coloring a lot cheaper than food coloring. Secondly, pewarna pakaian stays longer compared to food colors. Disposed to sunlight, the colors will like runs off. Kalau makan yang pewarna makanan itu warnanya nguap katanya. Tapi kalau pewarna pakaian stays. And then kalau misalnya kita jual pewarna pakaian, warnanya itu lebih nyentrong katanya. Kalau merah itu merah banget. WPP itu merah banget katanya. Kalau banyak kita ketika di gereja kita doa sembahyang sampai meler-meler. Berkati aku Tuhan, tolong aku, suamiku cuma gak tahu mau liman di turun besok kok. Kita doa, kita sembahyang, Tuhan yang artinya kalau gak pakai bahasa Jawa, suamiku tuh tidur di mana aku gak tahu. Kita sembahyang, we pray so hard, cry out loud, you know, all the everything just comes out of our nose, eyes and everything. Tapi waktu kita di rumah, kita do our works. Never in Christian way. Kita forget about the truth. Kita lupakan kebenaran hanya untuk keuntungan. Ini yang bikin orang Kristen di mana-mana gak jadi garam. Kita bisa kompromi, we compromise with the truth for the sake of our own profit, for our own benefit. Kita bisa biarin orang susah, yang penting gua tidak sengsara. Kita bisa despise, kita bisa biarin orang dikorbanin demi kita. Orang Kristen harusnya begini, belajar dari Yesus. Bahwa ketika dia datang ke dunia ini, I'm sorry to say, Yesus datang gak bawa agama. Correct me if I'm wrong. Baca lagi Alkitab saudara. Di ayat mana dijelaskan nama dari aliran yang Yesus bawa. The only belief that Jesus brought was about the Father's love. They command us to love one another and to love God. Amen. Dua itu aja katanya. All the laws that you've been learning all your life contain two things. Love God with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your soul. And kedua, love your neighbors like yourself. Love your neighbors like yourself. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ulangi sama-sama saya. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau saudara mau tahu apa yang saudara harus lakukan untuk orang lain menurut takaran Tuhan, menurut takaran kasih Allah, bertanyalah kepada dirimu, apakah apa yang saya lakukan ini, apakah apa yang saya berikan kepada orang ini adalah yang saya akan berikan untuk diri saya sendiri. Suami saya ngajak saya gini, tiap kali ada teman ulang tahun, when I have my friend's birthday, when I was about to buy the present, suami saya bilang gini, ayo, jangan beli yang acak-acak. Suami saya bilang, jangan beli the rubbish thing. Buy something useful for that person, for her birthday. Terus saya
mulai mikir, takaran Tuhan yang terbaik itu apa ya? Yang seperti kamu mau untuk diri kamu sendiri. If I go to the market and I look at this scarf, this is for my husband, okay? And I said, wow, bagus ya. I would love to have it for myself. That means that is the best one that you can give for people. Something that you really wanted for yourself will be the best measurement that you would share with others. Amen. Suami saya ngajarinnya sampai kayak gitu. Jadi jangan beli sesuatu yang kamu aja gak mau pakai. Murah, $3. Tapi pertanyaannya gini, it doesn't matter how much. It could be cheap, it could be expensive, but the question is, would you like to wear it yourself? If it's wearable for you, it's wearable for others. Kan gitu. Jangan beli yang udah belen-belen. It's okay to give away second clothes. It's okay. But ask yourself whether it's actually still worth it to give. Many people give away baju yang udah melar. Udah gak jelas bentuknya. The colors runs off. And the sablon actually printingnya udah gone. And we give that away. Everything that you do for people, ask for yourself, apakah itu yang Tuhan mau engkau berikan? Apakah engkau sendiri mau barang itu? Again, worship, ibadah adalah bagaimana cara kita hidup. Learn to give the best. Katakan amin. Yang terakhir, membangun dasar untuk hidup kekal. Ibadah adalah membangun dasar untuk hidup kekal. Saya ini ngomong udah keluar banget dari PowerPoint saya. Let's go to the next one. Kita flow aja sama yang Tuhan mau, amin. Next one. Can you go? Yeah, next itu tadi udah, 1721 udah. Terus berikutnya, yes. And then next one. Yes, next one. Okay, okay, next one. Okay. Setiap yang kita lakukan di dunia ini, jangan lupa untuk berpikir untuk kekekalan. Banyak orang kerja hanya untuk makan di bumi. Banyak orang kerja trying to be rich so that they be able to buy Louis Vuitton, Gucci, Chanel, whatever, Hermes. People work so hard so they can be able to buy a big house on earth. Have a great dinner every night. But people forget about sowing for eternity. Kita baca sama-sama 1 Timotius 6 ayat 17-19. 3:21. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Stop di sini dulu. Baca tujuan Tuhan memberikan kekayaan. Berarti salah tidak kaya? Tidak. Tuhan mau kita kaya. Tuhan mau kita diberkati. Tidak salah. Tapi lihat, bukan untuk disimpan, ditimbun, tapi untuk apa? Dinikmati. Berarti kalau saudara punya berkatnya, tidak apa-apa beli Louis Vuitton. Tapi kalau sampai harus ngutang, itu yang salah. Ayat 18:321. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Next one. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Baca yang terakhir, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Berarti firman Tuhan mau bilang gini, your life now on earth is not eternal. Your life here is temporary. Hidup kita hanya sementara. Anyone can give me a guarantee that you live forever? Saya menghadiri funeral 16 years old, 23 years old, 26 years old, 30 years old, died in vain. Without even had the chance to build anything in their life. Kita gak bisa bilang bapak gua lebih tua, dia check out duluan. Siapa bilang?
Hidup yang sesungguhnya means eternal, unending, forever. What you build here will not be able to do move to the eternal. Gak bisa. What is eternal is what you sow in faith. When you kind to people, when you give your hands to those who in need, itu yang kekal. Yang bisa dibawa ke dalam kekekalan bukan rumah. Bukan uang, bukan suami yang ganteng, bukan istri yang cantik, gak bisa dibawa, dewek-dewek. Tapi yang bisa dibawa di dalam kekekalan, firman Tuhan tadi bilang sama kita, semua perbuatan baik yang kita kerjakan untuk orang lain. Again, love others like yourself. Amen. Ketika saya ditanya sama orang, kenapa Hen mau nolong orang miskin di Indonesia? Gak geli ya? Lihat kutu loncat-loncat di kepala. Saya bilang, udah gak mikir ya. Saya cuma mikir gimana caranya orang kalau ketemu saya gak boleh susah lagi. Orang kalau ketemu saya gak boleh miskin lagi. Orang kalau ketemu saya mesti bisa sekolah. Gak tahu duitnya siapa. Pokoknya jalan aja. Saya gak pernah nunggu uang datang baru kerja. Saya jalan dulu dengan iman. Tuhan sediakan dananya. Saya gak pernah minta-minta. Saya bilang sama cucu, kita punya satu nilai yang selama-lamanya dalam hidup ini harus dipegang. Gak boleh ngemis. Kalau Tuhan yang suruh kita di Indonesia, Dia yang sediakan. Teman saya guyonin saya, kalau lu jadi janda, lu mahal banget, gak ada yang mau. Bodoh amat saya bilang. Kenapa? Saya bilang, ya iya, kalau Jojo dipanggil Tuhan, anak lu 3.000, siapa yang mau sama lu? Gue juga gak mau sama siapa-siapa. Kalau Jojo dipanggil Tuhan, gue mau janda aja. Enggak, gue bilang, gue sama Jojo akan dipanggil Tuhan sama-sama. Amin. Amin. Cinta matiku. Iya. Yeah. Kalau kita melihat pelayanan itu milik Tuhan, kita enggak berat. Everybody asking me, how much money do you need every month to feed these kids, to pay the teachers, all the staff all over Indonesia? I said about 30,000 to 40,000 a month, depending on the project. Mereka bilang, it's double what Jojo earn here. Berapa? Look, 4 times. Saya bilang, kalau lu tanya gua duitnya dari mana? Gak ngerti. Pokoknya kerja aja, Tuhan sediain. Ada company yang support? Gak ada. Ada jemaat? Gak punya. Ada orang kaya yang support? Gak ada. Biarpun kami punya akses ke orang-orang, gak pernah minta, gak pernah disupport juga. Malah yang ada di nyek-nyek. Orang kaya itu suka nyek-nyek, tak bilangin. Heran aku. Gak tahu hormat sama Mbak Tuhan, nyek mulu. Beneran. Orang kaya di Indonesia itu sampai bilang sama cucu, jangan hidup dari korban. Kamu harus bekerja, bisnis kan cucu. Mau saya kasih posisi jadi direktur di perusahaan saya? Saudara bisa dapat gaji 70 juta sampai 100 juta satu bulan. Kata cucu, gila gak cukup buat hidupin 300 buah anak. Melayani Tuhan sekadar aja gajinya lebih gede. Amin. Waktu saya habis, baterainya habis. Tolong setiap kami untuk mengenali rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tolong kami untuk mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Bapa. Berdoa supaya segala aspek hidup kami ini boleh kami pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Berkati umat-Mu, biar kiranya hidup mereka diberkati. Berkati tangan mereka, sehingga apa saja mereka sentuh dengan tangan mereka itu berlipat kali ganda hasilnya. Berdoa supaya setiap benih yang Tuhan tanam dalam hidup mereka dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Petrus dan istri, kiranya terus dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Berdoa